Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ketika saya tamat SMP, SD di kampung saya, Desa Bungi, Kabupaten Pindrang, saya datang ke orang tua saya, bapak saya bilang, "Pak, melok kamu sekolah agama." "Saya mau sekolah agama." "Saya mau sekolah di pesantren." Waktu itu, maafkan saya, pondok pesantren DDI Kabalangan, pengasuhnya almarhum guru kita Abdurrahman Ambok Dalek. Saat itu bapak saya menjawab, "Dia lepas sekolah kok nak, dia lepas sekolah kok, saya tidak bisa sekolahkan kamu di pesantren." Kenapa? Pesantren waktu itu jauh lebih mahal daripada sekolah umum. Di pesantren kita harus bayar biaya kos, biaya makan dan lain sebagainya. Sementara sekolah umum hanya membayar SPP dan OSIS. Waktu itu saya pengurus remaja masjid, masih saya SD. Lalu saya ngadulah saya dalam tahajud. Alhamdulillah, masih SD saya sudah kenalan itu salat tahajud. Saya ngadu kepada Allah. Kalau bahasa Bugisnya mah peletuk kak. Tidak ada keluargaku orang kaya. Tidak ada keluargaku pejabat. Lalu saya ngadu kepada Allah. "Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya bapakku miskin? Saya tidak minta beli motor. Saya tidak minta beli mobil. Saya cuma mau sekolah agama." Alhamdulillah, saya malah sekolah umum. SMP di kampung, SMA 4, sarjana saya ada 2, Sospol 1, sarjana syariah 1, Sospol pun hampir 4 semester saya rahasiakan ke bapak saya, karena bapak saya tidak mau kalau saya sekolah politik. Dia bilang, "Ah, itu politik, Pak, beleh-beleh." Saya selesai S2, S3, dan seterusnya. Apa yang membuat saya terharu? Alhamdulillah, saya bisa jadi ustadz meskipun saya tidak pernah mondok. Saya malu bicara di tempat ini. Di sini kumpulan orang-orang soleh. Ada guru-guru kita. Saya kalau ketemu teman-teman guru-guru di Wahda Islamiyah, saya selalu berkata, "Tuan guru, Anrung guru." Kenapa? Disitulah pusat-pusat orang punya ilmu. Saya ini hanya pandai menyebarkan ilmu. Sumber ilmu saya dari teman-teman saya di Wahda. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa orang panggil saya dakwah? Nah, saya ini kasihan, bukan keilmuan dalam bidang dakwah. Ternyata salah satu sebabnya ketika orang saya tanya, "Bagus cara tak menyampaikan Ustaz. Tidak ada orang sakit perasaannya. Paling banyak sakit perasaannya ibu-ibu. Tapi heran, tetap kita suka itu ibu-ibu Ustaz." Nah, inilah kemudian saya bersyukur pernah sekolah dan sampai sekarang masih mengajarkan ilmu komunikasi. Saya tidak mungkin berlebih ketika saya katakan ilmu pertama yang diajarkan Allah kepada manusia Adam alaihissalam adalah ilmu komunikasi. Kapan Ustaz? Ketika Allah mengajarkan nama-nama makhluk dan tumbuhan kepada Adam. Nama adalah simbol, simbol adalah kajian utama ilmu komunikasi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, melanjutkan
Itu tadi intermezzo saja. Alhamdulillah emosi saya sudah mulai terkontrol. Saya gampang tersentuh ketika kumpul dengan teman-teman ustadz, karena saya bilang dalam hatiku, mereka mendalami ilmu agama sampai ke luar negeri. Tinggalkan keluarga, kadangkala keluarkan ongkos, baru bisa mendapat ilmu yang sangat dalam. Saya alhamdulillah, santai-santai ji, bisa dapat ilmu. Kenapa? Karena saya memang minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma saya harus tahu diri bahwa ilmuku rendah sekali. Ustadz Fahru Rosi hari ini, nak kira kak berangkali basang. Bateku nagolai. Masya Allah. Biasa sih kalau dikasih begitu, kak banyak pak ganti langsung ke bilang, ada basang? Apa maksudnya? Golai capok. Coba ya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, waqala Allah berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhlu fisilmi kaffatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, jangan Islam pencitraan. Sekarang ini kalau musim pilkada deh, itu politisi penampilannya kala-kala ustaz. Rapat songkoknya, pakai serban, pakai gamis, nah bungkus dirinya serban putih, baru pegang tasbih besar, foto pasang baleho 4x6, kala-kala penampilan ustaz Dasat. Begitu disuruh imam sholat maghrib, Nabi bilang, anu ustaz, paruh suaraku. Jangan Islam seperti itu, pencitraan. Dan masuklah ke dalam Islam secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, kira-kira kalau pengajian begini bu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Kira-kira ada setan ibu? Ada, bukan popo, bukan parakang, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Orang sudah ceramah masih menggesek. Katanya mau dengar pengajian, mau download ji. Simpan dulu HP ta. Serius kayak ini, serius, simpan dulu. Simpan dulu. Bagaimana kita mau dengar ceramah kalau kita fokus di HP? Ada juga pura-pura foto itu. Padahal dalam hatinya dia kue HP baru. Ada yang lebih parah, udah foto kak dulu, baru nak share di grup. Tablik Akbar bersama Ustaz Dasat. Tapi itu ji bajuna nak pakai waktu di TV One. Itu ada juga begitu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada Tablik Akbar kali ini, tema yang saya ingin sampaikan fokus pada cinta. Adik-adik, ini yang banyak kecuping-kecuping. Ini, adik-adik percayalah, semua penyakit kita ingin cepat sembuh. Mau penyakit kusta, sakit kepala, sakit gigi, sakit utang, semua kita ingin cepat sembuh. Satu-satunya penyakit yang kita tidak mau sembuh adalah penyakit jatuh cinta. Inilah penyakit jatuh cinta, enggak mau kita kalau sembuh. Maunya kita jatuh cinta selamanya. Nah, bicara tentang cinta saya tidak mau ceramah. Saya hanya ingin menyampaikan kisah-kisah bagaimana cinta, dakwah dengan cinta. Satu, adik-adik pernah, saudara-saudara, bapak ibu pernah dengar kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Rasulullah mendapat tekanan di Mekah, mendapat hinaan, mendapat cemoohan, teror secara fisik, teror secara mental. Fisiknya dilempari, mentalnya diludahi, rumahnya dipasangi duri. Lalu siapa yang lakukan itu? Bukan orang lain. Siapa? Keluarganya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tahu itu Abu Lahab dia? Tahu ke Abu Lahab? Tahu? Sepuluh satu kali, saudarana bapak na nabi. Bahasa Perancisnya, Amurena Nabita. Perancis itu Pare-Pare dan sekitarnya.
orang lain yang teror kita, bos, bisa dilawan. Kalau orang lain yang menghina kita, kita bisa aja berkelahi. Tapi ini paman kita. Kita berharap ketika kita yatim piatu, kita berharap ketika tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita, ada paman, ada saudaranya bapak kita yang tokoh masyarakat di kampung itu, tentu harapan kita, mudah-mudahan kodong ini pamanku bisa tolong kak. Tapi apa yang terjadi? Justru pamannya Nabi dan istrinya yang teror Nabi. Bayangkan, teror fisik, teror mental. Tapi Nabi tidak pernah lebay. Tidak pernah kita dengar Nabi cuti jadi rasul. Karena tekanan-tekanan akhirnya cuti 1 bulan. Tidak pernah. Lalu dalam desakan dan hinaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Saya waktu terakhir ke umroh, saya sempat ke Taif. Itu Taif, kita naik tebing-tebing gunung. Kemudian sampailah kita di Taif. Nabi sampai di Taif, waktu itu jalan kaki. Saya naik mobil masih hampir 2 jam. Itu pun ada teman saya mabuk. Kenapa? Ular tangga. Naik lagi. Nah, anak-anak zaman now tidak tahu mi ular tangga. Kita dulu waktu tak kecil ular tangga, ular tangga. Kalau dapat tangga naik lagi. Begitu dapat ular rutur mungkin sih dek. Coba, masya Allah. Sampai di Taif, apa Nabi lalu sampaikan? Nabi lalu sampaikan keinginannya, saudara-saudara sekalian, minta pertolongan. Nah, saya ajak kalian ikut beriman kepada Allah. Jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagaimana reaksi orang Taif? Masya Allah. Orang-orang tua di Taif nak kumpulkan itu anak-anak. Anak-anak bocah, ABG. Dia bilang, pi ku lempar itu, lempar. Bayangkan pak, kalau orang dewasa lempar ki, masih kita merasa terhormat. Kenapa? Seusia ki bos. Tapi anak-anak yang ngusir kita, itu tekanannya, tekanan psikologisnya sangat tinggi. Lalu pada saat Nabi dilempari, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Dia bilang, Jibril, kalau bahasa kita, mas bro, Muhammad, tak lewat-lewat itu. Saya diperintah Allah, berdoa kau saja, Allah angkat, saya diperintah Allah, saya lempar ini. Satu kampung, saya hancurkan mereka. Kira-kira kita dek, ada ini borong ki, nabuli ki satu kelas. Tiba-tiba datang ke polsek, bagaimana? Apa jawaban tak kira-kira? Kalau saya satu kampung lempari kak, tiba-tiba datang densus. Bagaimana Ustaz? Tangkap, tembak semua. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doaku kali ini, saya hanya ingin berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh masyarakat Taif. Jangan hancurkan mereka. Mereka lakukan itu karena dia tidak tahu saya. Mereka lakukan itu karena mereka tidak paham apa yang ingin saya bawakan kepada mereka. Saya hanya minta, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Masya Allah. Coba mibedek. Inilah yang disebut dakwah dengan cinta. Kisah kedua, bicara soal cinta. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Cinta, dakwah dengan cinta, dan cinta tidak akan muncul tanpa ada kesabaran. Coba. Kita kira gampang jadi ustaz. Wah, banyak itu cobaannya, bos. Bayangkan kalau kita diundang sampai ke di sana, kita berharap nak kasih makan ki dulu. Baru ki tiba dari Balikpapan. Apa ke sedikit mo? Tuh. Jantung maki langsung buka ini Ustaz. Coba. Tidak gampang jadi Ustaz. Belum lagi saya ini. Saya pernah diundang ke Pulau Kijang. Pulau Kijang, Sumatera. Riau tapi pedalaman. Waktu nak telepon kak, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul Ustaz Dasat. Betul sekali. Kenapa ki? Kami ini orang Bugis yang ada di tanah Sumatera, Pulau Kijang. Oh, ringkas kisah, merenuki ke si Ustaz lo ceramah ke kampota. Bugis. Oh, jago ini orang Bugis ini. Ya, jadi
Saya jelas minta tolong jelaskan bagaimana ke sana. Dia bilang, Ustaz, naik pesawat dulu ke Jakarta, dari Jakarta kemudian ke Jambi, dari Jambi menyeberang speed ke Pulau Kijang. Saya bilang, berapa lama naik speed? Tidak sampai 2 jam, Ustaz. Kalau sama jadi Kalimantan ini. Oke lah. Begitu saya sudah naik di speed, ternyata bukan speed apa, katinting. Bilang, itu speed itu kan yang cepat. Ini katinting, toko 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 toko. Mati ku bilang. Mulai mak jengkel di situ, mulai mak jengkel. Sudah. Tanam-tanam mak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya lihat jamku, 1 jam lebih, astagfirullah, astagfirullah. Begitu 2 jam belum sampai. Dalam hatiku nak bilang ini tidak sampai 2 jam, 2 jam ini. Sampai 5 jam belum sampai. Langsung ku bilang, "Daeng, kita bilang tidak sampai 2 jam. Nah 5 jam makin ini belum sampai." Nah bilang, "Tak dampang Kak kasih Ustaz. Maafkan saya Ustaz. Kenapa? Ini sebenarnya hampir 9 jam." Wah, la ilaha illallah. Saya bilang, "Kenapa Ki tidak terus terang? Supaya saya sediakan fisik dan mental." Apa dia bilang? "Kalau saya jujur Ustaz, pasti Ustaz tidak mau datang." Itu kuncinya adalah kesabaran. Itu baru perjalanan, Bos. Belum lagi diri honor. Ada togi yang tipu Ustaz itu. Masuknya Ustaz. "Tapi Ustaz, sampai pagi saya kirim di rekening tak." "Oh iya, siap." "Sampai sekarang tidak dikirim-kirim." Betul ini Pak, ada juga dan itu pejabat. Bayangkan itu mentalnya pejabat Indonesia, Ustaz saja netipu. Belum lagi yang napotong. Lebih banyak nambil daripada kita. Khotbah Jumat, biaya rutin, 200 ribu. Begitu sampai di rumah, deh 50 ribu di sini. Bayangkan, lebih banyak nambil dari kita. Coba bayangkan. Itu kisah-kisah perjalanan dakwah. Apalagi belum lagi yang nakasih ki kotak anu kosong, kwitansi kosong. Selesai terutama di kantor-kantor. Selesai mungkin ceramah tapi Ustaz kwitansi. Berapa? Kasih kosong misalnya Ustaz. Kubilang jangan maki, ambil maki semua. Bayangkan kalau saya tanda tangan kwitansi kosong. Nakasih ke 1 juta baru nak tambahin 0,1. Di belakangnya 10 juta nambil. Baru nakasih ki 1 juta, 9 juta nambil. Maka saya bilang, "Jangan Bos, ambil maki semua. Kalau saya tanda tangan, saya ikut berpartisipasi dalam kebohongan." Itu tantangan dakwah. Lalu apa yang membuat saya kemudian tenang? Saya bilang, "Berapa tong ini? Siapa ini? Das'at Latif. Masih banyak dosanya. Masih cinta dunia. Masih mau poligami." Kenapa kita tahu Ibu? Daripada saya bilang tidak, baru dalam hatiku, iya, munafik namanya. Mau tapi tidak berani. Itu jadi masalah, berani apa enggak? Itu jadi masalah, Bos. Balik-balik Bapak kalau tidak mau dipulihkan di sini. Kita masih cinta dunia, masih banyak dosa, masih ngejar-ngejar. Ya sudahlah, berapa tong? Kena kita ujian-ujian dakwah, resepnya sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wallahu alam, ini kisah kedua. Saya tidak tahu sahih atau tidak. Saya itu kalau baca kisah, saya tidak lihat sahih tidaknya. Yang saya ambil adalah makna dari kisah itu. Suatu ketika Nabi pergi dakwah, pergi masjid. Tiba-tiba di atas ketinggian ada orang kafir Quraisy naludai Nabi. Kena kepalanya Nabi. Kira-kira kau anak muda, kalau diludai dari atas apa jawabanmu? Man namamu pemburu hidayah, ambil batu, kurang ngajar. Baru ki satu bulan kena hidayah, mencoba magi. Nabi begitu diludahi, Nabi lihat ke atas dan senyum. Apa dia bilang? "Bos, salah tempat ludahmu. Kepala aku nak kena, tapi tidak apa-apa ji. Fis." Lewat lagi besok Nabi. Di tempat yang sama, waktu yang sama, ditunggui memang ini, diludahi lagi. Kena lagi Nabi, dah bilang jirami, "Tidak apa-apa ji Bos, kumaafkan kau." Ketiga kalinya, hari ketiga, masih begitu. Besoknya, lewat Nabi, tidak ada, mina tunggu-tunggu Nabi. Mana langgananku ini?
Biasanya ada ludaika di sini. Oh, sampai Nabi tanya, siapa kenal si Fulan? Oh ya, di mana rumahnya? Biasanya saya lewat situ ada ludaika. Tidak tahu kenapa ini tidak ada. Oh, dapat informasi. Malasai Nabi, sakit dia ya Rasul. Ih, kamasian aku dong. Akhirnya Nabi pulang ke rumahnya. Dan berkata kepada istri beliau, ya Ummul Mukminin, Khadijah, ada roti? Ada. Ada kurma? Ada. Bungkus sih. Mau ke mana ya Rasul? Mau kak pergi lihat langgananku. Sakit ki kodong. Sampai dia ketuklah rumahnya itu orang Ludaika. Assalamualaikum. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu bos. Mati. Mak dah mati. Ai, datang Muhammad balas dendam ini. Selesai dia bilang, saya tadi lewat di tempat biasa. Saya cari-cari ki tidak ada. Ki rindu-rindu tu enggak kurasa dengan Ludaika. Ternyata sakit ki bede. Nah, ini ada roti saya bawakan ki, ada kurma saya bawakan ki. Kita makan, saya doakan ki mudah-mudahan cepat sembuh. Masya Allah. Mendengar ini, apa jawabannya ini orang tadi yang teror secara fisik dan mental Nabi? Apa dia katakan? Dia bilang, Abu Jahal saja yang sewa saya untuk teror kamu, tidak datang lihat saya sampai sekarang. Justru kamu orang pertama yang datang membesuk dan mendoakan saya. Luar biasa akhlakmu ya Muhammad. Masya Allah. Akhirnya apa? Ini orang menyatakan, saksikan ya Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya tidak persoalkan ini kisah sahih atau tidak. Jangan kita lagi nanti share nabuli kita lagi di Facebook. Itu ustaz palsu. Sudah aku kasih tahu ki. Saya tidak persoalkan sahih tidaknya ini kisah. Yang saya ingin ambil adalah makna dari kisah itu. Pelajaran yang ingin kita ambil. Dulu waktu saya kecil ada buku yang selalu saya baca, Kisah Berhikmah. Kita ambil hikmah dari kisah itu. Inilah cinta harus dengan kesabaran. Tidak mungkin ada cinta kalau tidak sabar. Termasuk ibu-ibu. Kalau tidak sabar ki menghadapi suamita, jatuh itu cinta. Nah, mau ki bicara tentang cinta yang hebat, Masya Allah. Ada seorang wanita, kembali lagi. Ini saya baca kisahnya ternyata didaifkan hadisnya. Siapa dia? Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, adik-adik sekalian, luar biasa, alim, taat beribadah. Allah kelimpahkan beberapa rezeki kepada Ayub alaihissalam. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam, kaya dermawan, kaya sogi malabo. Yang banyak di Indonesia, kaya pelit, kaya seke, kikirgal lapaku jambatang. Pelit, bakil. Tahu orang di kampungku bilang kikiri galang, paku jambatang. Apa artinya kikiri galang? Kikirim itu galang, tidak mau nak makan. Paku jambatan, jambatan basi nupaku, tidak mau mengpan. Itu orang pelit. Duduk maki sama-sama berharap ki karena dia kaya nak traktir ki, tidak tong. Langsung saja, tabes tas pulang nggak dulu. Dalam hati ikut, tidak tong nak bayar kang ini. Coba, itu orang kikir. Ini Ayub alaihissalam kaya dermawan. Lalu seluruh malaikat memujinya. Luar biasa Ayub alaihissalam. Malaikat ikut memujinya. Satu makhluk Allah yang cemburu. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Nabi bilang iblis, tunggu dulu Tuhan. Dia begitu Ayub, baik agamanya, taat beribadah, dermawan, karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak begitu. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau iblis. Dia bilang, tidak memang toh? Iblis dia bilang, kalau begitu Tuhan, kasih saya kesempatan menggoda ini Ayub. Allah kemudian, silakan. Satu, jangan cabut nyawanya. Siap. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam terbakar seluruh hartanya. Kebun-kebunnya musnah. Binatang-binatang ternaknya mati karena penyakit. Begitu miskin, datang iblis. Ayub masih bersikir, dibisik. Ayub, sudah mau. Apalagi kau puji-puji Tuhanmu? Bayangkan ambil hartamu. Jangan kau puji-puji Tuhanmu. Apalagi Tuhan apa itu Tuhanmu?
Apa kata Ayub alaihissalam? Bos, yang aku banyak bicara di situ nah? Bukan begitu di hadis, bukan. Ini bahasa ustaz. Supaya enak didengar, bos. Tuh. Bayangkan kalau lapar baru serius sekali, tambah lapar orang. Tuh. Makan dulu, Pak. Okay. Akhirnya apa? Apa kata Ayub? Dengar baik-baik, adek. Dengar baik-baik, bu. Alhamdulillah, sempat kak kaya. Sempat kak punya kebun, sempat kak punya binatang ternak. Banyaknya orang Kodong, sampai sekarang tidak ada kebunnya, tidak ada ternaknya. Ini harta titipan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang kasih saya di dunia, Allah ingin ambil, silakan. Yang penting, lebat tommi. Nabi bilang orang Bugis, taruh meti ke pura muir rede. Oh, Nabi bilang, kalau bahasa kita, dia bilang, kira-kira kalau bahasa kita ya, apai. Dia bilang itu iblis, apai. Masih mau kok? Hebat kita. Nabi bilang, tidak. Itu Ayub begitu, karena dia anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah berfirman, tidak. Ada anaknya atau tidak, dia taat. Akhirnya apa? Wafat lagi anaknya. Datang lagi iblis. Bos, sudah itu kusumbah-sumbah Tuhan. Bayangkan. Dari ada hartamu, nambil mi. Sekarang anakmu lagi nambil, sudah mi. Apa kata Ayub alaihissalam? Jangan kau hanya bicara di situ deh. Bosan kuliah kok. Coba. Alhamdulillah, sempat kau punya anak. Banyaknya itu orang Kodong. Bertahun-tahun, sampai tua, tidak punya anak. Alhamdulillah, ada anakku. Setan, tak kancing. Tapi dia bilang lagi sama Allah. Ih, tidak memang tuan Tuhan. Coba, kalau dia sakit, tidak mungkin dia begitu. Allah dia bilang, saya lebih tahu, sehat atau sakit, dia tetap sabar, beribadah kepada aku. Akhirnya apa? Dicoba lagi Ayub alaihissalam. Dengan apa? Penyakit, penyakitnya tidak tanggung-tanggung. Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulang. Kira-kira kalau sekarang penyakit kulit tingkat paling tinggi. Bahkan riwayat yang saya baca itu, kelihatan itu sedikit tulang-tulang pipinya, apa itu di sini karena habis dimakan ulat. Ayub alaihissalam datang lagi di iblis. Bayangkan Tuhanmu nambil hartamu, nambil anakmu. Sekarang kau lagi nak kasih sakit. Sudah mi. Apa kata Ayub alaihissalam? Bosan-bosan kuliah kok. Tak berhentimu datang sama saya. Tidak ada apa-apanya ini. Masya Allah, puluhan tahun saya sehat. Masa gara-gara penyakitku yang baru sesaat ini saya lalu melupakan nikmat Allah. Tidaklah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu tut datang lagi istrinya. Dia bilang apa sama istrinya? Istrinya bilang apa? Bang, berdoa maki sama Tuhan. Minta ki supaya berhenti penyakit kita. Apa kata Ayub alaihissalam? Masirika. Saya malu minta kepada Allah. Puluhan tahun saya sehat, baru beberapa saat saya sakit, saya malu kepada Allah. Lalu iblis tidak putus asa. Dia datangi lagi Ayub alaihissalam. Gagal dia goda Ayub, maka dia datangi istrinya. Istrinya dihasut. Maka ibu-ibu hati-hati. Biasanya setan mati akal hadapi suami, tapi dia masuk sama istrinya. Suaminya mau pergi sedekah, mau bantu sahabat pemburu hidayah, dia mau kasih uang sumbangan 500 ribu, sudah ada di dalam dengan amplop. Tiba-tiba dilihat istrinya, Pak, kenapa ada ini uang 500 ribu? Mau diapa? Ada itu anak muda Kodong mencari hidayah. Mau saya kasih di sumbangan beli Quran. Dia bilang, talekannya ini. Sok kaya. Kenapa orang lagi itu ada anak gue? Beli kengi pulsa. Akhirnya gagal bersedekah. Kenapa? Godaan setan dunia dalam bentuk istri lebih besar daripada godaan yang tidak kelihatan. Itu Nabi bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Kalau setan yang tidak kelihatan baca basmalah lari. Kalau istri tak dibacakan Yasin, dia bilang, kok kira kak mati? Coba. Sampai-sampai ada bapak-bapak ditanya sama istrinya, ada mana kau sudah simpan di bawah, tempat tidur. Didapat sama istrinya. Nah, bila istrinya, Pak, uang apa ini 1,5 juta? Uang sial. Maksudnya apa? Batin aku sembunyi lu dapat ji. Ada ibu-ibu begitu sini.
Bapak saudara-saudara sekalian, Ayub alaihissalam, kemudian setan ternyata berhasil menggoda istrinya. Apa? Istrinya berkata, "Bang, tak dampang ke kasih. Maafkan saya. Apa boleh buat? Saya tinggalkan ki." Dia bilang Ayub alaihissalam, "Ya sudah lempar. Kalau engkau tinggalkan, silakan. Tapi pulang kau nanti suatu saat saya pukul kau 100 kali secambuk." Masyaallah. Tidak sampai di situ godaan setan. Apalagi penduduk satu kampung dihasut. Dia datangi penduduk tokoh-tokoh masyarakat. Dia bilang, usir Ki Ayub. Usir dari kampung. Kenapa? Nah, tulari kau nanti itu penyakitnya. Dia akan membawa satu kampung ini penyakit, semua kena penyakit. Usir Ayub. Datang kepala kampungnya. Ayub, maafkan kami. Kami cinta kepadamu Ayub, tapi mohon maaf, kami takut ketularan penyakitmu. Ayub alaihissalam lalu berkata, lemukna tu nyawamu mbok. Teganian kau. Tolong angkat tangan di antara kalian, siapa yang tidak pernah saya bantu. Tolong ini penduduk kampung, angkat tanganmu, siapa yang tidak pernah saya bantu. Lalu ini kepala kampung bilang, kami sadar Ayub, sudah kau bantu kami semua, tapi takut ki penyakitmu. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam diusir dari kampungnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, ditinggalkan oleh istrinya. Ayub alaihissalam pergi ke padang pasir, lalu bikin tenda-tenda. Disitulah kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril alaihissalam, hentakkan kakinya Ayub. Dia hentakkan pasir, lalu keluar air, lalu disumbur, ditutuplah air itu dengan pakaiannya Ayub. Lalu pakaian itu yang penuh air digosokkan ke seluruh tubuhnya, sembuh Ayub alaihissalam. Ini kekuatan kesabaran. Kalau ini dimiliki dalam dakwah, aman. Kita kira itu pergi menceramah semua orang senang. Tidak. Ada juga iblis. Iblisnya dalam bentuk apa? Penguasa yang sombong. Iblisnya dalam bentuk apa? Orang kaya yang takabur. Penguasa dalam bentuk apa? Godaan-godaan dunia. Maka solusi dan solusinya adalah kesabaran. Dan kesabaran itu akan melahirkan cinta. Tanpa kesabaran tidak mungkin ada rasa cinta. Nah, aplikasinya sekarang. Aplikasinya. Ayo, kalau kita cinta dalam dakwah, jangan menyalahkan dan menakut-nakuti orang. Saya tidak tahu Ustadz ini kisah sahih atau tidak, tapi saya selalu bilang, saya ambil hikmahnya saja. Suatu ketika datanglah pemuda menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saya ini tukang judi. Saya ini tukang mabuk. Saya pezina. Apa saya boleh masuk Islam?" Dia bilang Nabi, "Boleh ji, alhamdulillah. Tapi saya tukang judi, saya tukang mabuk, saya pezina." Dia bilang Nabi, "Enggak apa-apa ji. Satu, mau kau janji sama saya?" "Apa ya Rasul?" "Kau janji sama saya tidak pernah bohong alias jujur kau." Dalam hatinya deh, gampang aja. Dia sudah bilang, dia kenapa ini Muhammad deh takut saya ji. Tidak jujur, padahal saya sudah jujur, nyata-nyata saya sudah bilang saya pezina, saya sudah jujur nyata-nyata saya perampok, saya sudah jujur nyata-nyata saya tukang judi, saya pemabuk, masih dia kira saya tidak jujur. "Baik, ya Rasul, saya jujur." Oke, syahadat. Syahadatlah anak muda ini. Setelah itu, waktu demi waktu berjalan, timbul kebiasaannya lagi. Dia mau berzina, dia cewek cantik mau berzina, tiba-tiba dalam hatinya, saya sudah Islam. Nanti kalau saya ketemu Nabi, apa ku bilang, dik? Kau sudah Islam? Iya. Kau berzina? Kalau saya bilang berzina, tidak enak ku. Islam baru berzina. Kalau saya bilang tidak, berarti bohong kak. Akhirnya apa? Batal berzina. Selang lagi beberapa saat, mau berjudi lagi. Saya sudah Islam. Saya ditanya Nabi masih judi kak? Tidak enak. Kalau saya bilang tidak, bagaimana? Berarti saya bohong. Akhirnya apa? Batal lagi judi. Mau mabuk begitu lagi. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dia datang kepada Nabi. "Ya Muhammad, luar biasa. Luar biasa kau ya Muhammad. Betul satu yang kuminta, tapi itu mintinya." Coba kalau Nabi langsung katakan, "Tidak boleh. Pezina tidak boleh masuk Islam." Maka dia tidak masuk Islam pada saat itu. Tidak. Lalu kita belajar lagi Al-Quran. Coba lihat Al-Quran. Ketika mengharamkan khamar, balok, vodka, whisky,
Jennifer, Donald, topi miring. Apalagi itu? Lempox. Sekarang Lempox itu yang bahaya dan murah. Sekarang ada di Makassar, ada tong komunitasnya. Apa? Komunitas pemuda bernapas dalam kaleng. Hancur juga ini anak muda ini. Lempox na campur lem tikus. Kapan bilang cemen lumen. Masa baru satu botol teler mangko itu teman tak tahu aja gona sampai masuk di got. Anak muda sekarang malu dibilangin kampungan. Saya dulu waktu sekolah, kalau anak-anak sudah bilang, "Eh, udah saat, sini kok." "Eh, jangan deh, saya jauh-jauh dari kampungmu ke sekolah baik-baik." "Nah, bilang kampungan nih deh." Aku bilang, "Biar mi bos, daripada kau enggak ada kampungmu." Nah, coba kita lihat pelajari itu ayat tentang khamar. Ketika Allah haramkan khamar, kan tidak langsung. Pada saat itu, orang-orang Arab kafir jahiliyah waktu itu, bukan cuma dia minum itu khamar, dia mandi. Dia mandi itu khamar. Begitu hobinya dengan khamar. Turun ayat. Ayat pertama tentang khamar. Apa? Disentuh dulu akalnya. Khamar itu ada manfaatnya, juga ada buruknya. Tapi ketahuilah keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Ini peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Mulai mi berpikir, oh ya tahu ada baiknya, tapi lebih banyak jahat keburukannya. Akhirnya mulai jalan pikirannya. Lama-lama turun ayat kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati khamar ketika kau dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Yang tadinya orang Islam sudah masuk Islam, yang tadinya orang kafir masuk Islam, 5 kali sehari semalam sholat, artinya 5 kali tidak boleh mabuk. Maknanya dalam sehari makin jauh dia dari khamar. Lama-lama, turun vonis terakhir. Keputusan akhir. Innamal khamru rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar rijsun, bapak moyangnya dosa. Min amali syaitan, perbuatan syaitan. Jauhi agar kamu termasuk orang-orang beruntung. Nah ini, jadi kalau ini kita pakai, berarti dakwah itu harus bertahap. Ya, kira-kira kalau anak muda gaul baru datang sama kita, "Ustadz, bagaimana pacaran?" "Boleh." "Ih, betul ki Ustadz?" "Betul, yang penting jangan ku ketemu." "Iya Ustadz, iya, yang penting pacaran syar'i." "Maksudnya jangan ku ketemu, SMS saja." Sudah itu datang lagi, mulai mi dilihat jauh jarak. "Dek, apa gunanya itu pacaran-pacaran? Kasih habis pulsa, bikin pikiranmu mumet, bikin hayalanmu berdosa. Sudah mi, jangan mi saja. Lebih baik kau langsung lamar." "Tapi tidak ada pekerjaanku." "Rezeki bukan soal kerjaan. Rezeki itu Allah yang ngatur. Tidakkah dalam Quran mengatakan satu orang menikah, tambah lagi satu orang menikah, maka 2 mi rezekinya. 1 + 1 menjadi 2. Jangan aku putus asa. Sudah itu. Coba kalau baru datang, yang tadinya hobi pacaran. Mana pacaran? Haram. "Dede, jangan ikut pengajian deh, saking haram." Ada orang pulang pengajian, saya tanya, "Bagaimana?" "Tidak mau ma ikut pengajian Ustaz." "Apa?" "Dede, itu Ustaz saya saking neraka na cerita. Pamala-mala." Coba kalau yang tetangga datang ke gedung, apa? "Munyan tudah, bah, kamu berdosa, Tuhan ingin mengampuni, puji, haleluya." Habis lagi dosanya. Datang saja, habis lagi dosanya. Kita khutbah Jumat, sangin neraka, bakar, dibanting, ditusuk pantatmu, dipijit lehermu. Nabi anak muda, "Dede, pamala-mala." "Dede, coba." Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terlalu banyak saya bicara, nanti terlalu banyak salahnya. Nanti kalau ada salah, Ustadz Fahrul Rosi yang akan meluruskannya. Ah, demikian, pada intinya Rasulullah berhasil menyampaikan dakwah dan sampai kepada kita ajaran-ajaran Islam ini karena disampaikan dengan cinta. Kalau kita berdakwah dengan cinta, maka insya Allah tidak ada yang menjadi musuh kita. Ya, salah, boleh kita berbeda pendapat, Dek, boleh. Saya itu sepanjang jalan perjalanan jadi da'i, saya tidak senang membahas masalah khilafiyah, ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Saya tidak senang.
Lebih baik saya senang bahas itu, bagaimana itu anak muda mau datang di masjid berjamaah, bagaimana itu orang kaya mau bangun masjid, bagaimana ibu-ibu ini diajari anaknya pakai aurat, tutup aurat, soal bagaimana Nabi dakwah takbir, saya tidak terlalu tertarik. Ada yang begini Ustaz, ada yang begini Ustaz, ada yang begini, mana cocok semua, yang mana tidak cocok, yang tidak angkat tangannya. Itu begitu saja ya. Saya dalam ini boleh kita berbeda, boleh, boleh. Saya dalam mazhab dakwah saya, metode dakwah saya tidak terlalu tertarik membahas yang begitu-begitu. Saya lebih senang membahas bagaimana orang-orang ini mau datang ke masjid, mau bersedekah, mau menghindari gosip, ya. Ya, sekira itu. Demikian, Bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Kita bisa lanjutkan nanti dalam sesi tanya jawab. Insya Allah Anda bertanya, saya jawab. Bagaimana kalau tidak tahu Ustaz? Saya tetap jawab. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Masa saya mau tahu semua? Bukan nggak saya kamus. Cukup Ustaz? Alhamdulillah ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.